Oke cuy ya, jadi hari ini kita bakal touring ya Cat ya. Touring ke Lampung. Kemana ya, kamu berisik anjing. Touring ke Lampung bro. Ke Lampung bro ya, jadi ini kali-kali gue jadi ada shoot ke Lampung, kali-kali gue nge-vlog gabut lah ya buat apa ya, biar ada vlognya lah ya, gue lupa bawa mic tapi gak ngaruh lah ya. Jadi ini masih nungguin buat Charlie ya, kita tungguin di McDonald ya. Ini lagi di Tangerang Kota, di sana tuh Pak Slam Tom apa dan Mobot apa tuh rumah sakit dan Mobot. Ya rasa kita tunggu Harley dulu cuy. Ini gue setelah meng-set up gimbal gue dan ini Harley artinya lock-in. Dan ntar kita bakal OTW Lampung nge-shooting mereka nih. Nah kita pakai NMAX Racing. Ya ya. Dan ya udah, India Sofian kita OTW Lampung ya. Ntar kita bakal kalau ada waktu ketemu sama bocah-bocah Lampung, kalau nggak ada ya udah kita langsung balik. Terus kayak kita tunggu kita TV. Nanti. Oke cuy, jadi kita udah hari ini Kota Serang nih cuy. Nah ini kita mau otw langsung ke pelabuhan. Apakah ini akan lebih gue ke pelabuhan? Gue gak mau mikir dari tadi di belakang tidur aja karena belum tidur. Habis main, kita tidur. Ini sudah di zona 73, gue udah tidur jalan untuk kamera gue masih aman tetap dan ya udah gue baru bangun ini dan caranya gue vlog lagi. Oke jadi ini kita udah mau nyampe pelabuhan Merak ya. Ya nggak cat. Oh iya. Gue tadi tidur di jalan cowok kalau mau tahu ya. Ini helm lecet ini nggak ngaruh lah ya, lecet dikit. Ngaruh ya. Ini visor gue juga lecet nih nabrak-nabrak kepala si cat anjing. Ya, gue jam bener tidur kecapean gue hari ini anjrit. Alhamdulillah aman dan ini habis ngisi bensin sekalian di ada yang trouble tuh motor tuh. Nah ya udah ini udah dekat banget Merak 10 menit dari sini atau 15 menit gitu. Dari sini gue mau dokumentasi lagi ngomong udah cerah jadi enak ngejar sun bukan sun sunrise ya. Jadi mau padim ya. Oke cuy, jadi kita sudah sampai pelabuhan Merak ya. Ya, akhirnya kita udah masuk ya Cat ya. Oke, udah berparkir aja ya. Bukan berparkir sih. Wih, laut cok, ilmu cok. Wih, di laut ya. Tuh ada orang lagi EP balap tuh. Anjay, kita naik ke kapal cuy. Sama Harley-Harley sukses. Eh, kita paling depan cok, fotoin. Balik aja, balik. Kalau gue kan ada debu-debu pantura anjing ya. Ilmu ya aduh dong ya.
Racing demi Pantura ya. Wah, dan ini ada yang cakep cuy ya. Mandi nih, kakak-kakak cantik ya. Nah ini Harley pada parkir di sini. Dan kita motorin di sana. Nah ini dari tempat duduknya, anjir keren juga ya. Bede racing ya. Dan kita di bar aja, mana karam. Tidur gue belum. Belum tidur anjing. Gue belum tidur aja dari kemarin. Apaan belum tidur nih, ke motor tidur mulu banget. Nah ngaruh tuh. Nah ini kita. Hah? Iya cok, air begini, tapi ada yang birunya anjir. Ini jadi baru kelar bangun tidur anjing ya. Indah betul dada ya. Akhirnya setelah sekian lama tidak menginjakan kaki di Sumatera ya, akhirnya tiba saatnya ngaprem incoming anjing untuk Sumatera. Gak tau lah bangsa semua mau apa anjing, nyawa gue belum ngumpul tuh. Nah jadi ini pemandangannya, pelabuhannya. Nah ini apa itu, mas-mas pantai ya, mas-mas ya, bukan mas-mas juga. Apa itu ya mas-mas? Itu lainnya ya. Wih, udah kayak tol tuh. Ya, jadi mereka berhenti. Ya udah dah. Tadi tuh lebih seru ya chat ya. Cuman enggak gua rekam anjing, fokus. Karena jadi tutorialnya begini anjir. Tadi buset, kejarnya udah kepet balapan anjing. Jadi ini kita makan dulu cuy di sini cuy ya. Tadi gua habis besok, sekarang nih udah jalan nyantai lah. Ya spot bagus anjir. Udah lah gua udah capek cuy anjing. Kita nyantai aja dulu di sini ya. Harley sukses. Nah,
jadi ada yang face-nya tuh warna merah gitu, bukan yang familia tuh. Kita disambut ke Calampung tadi, makan dulu di rumah makan Padang. Cuman dapat vlognya makan super sudah mau masuki kota Bandar Lampung ya, udah masuk kotanya ya. Ini udah agak ada gedung-gedung ruko. Tadi sempat berhutan sawit anjing ya. Wede deh. Nah, pinggir tabrak ya. Lo punya duit, lo punya kuasa ya. Yoi. Oke, sukses mut. Marmut, marmut. Sudah sampai kota Lampung ini kayak cuy. Udah ada gedung-gedung di sana ya. Ilmu Padim Lampung sukses ya. Anjay. Ada kabar baru. Oke cuy, gue gak tau sekarang di mana ini, udah ada. Ini dari Lampung kayak perjalanan sekitar 3 jam mana baru nyampe sini anjing. Gila ini jauh banget, ada cok. Ini jadi kita lagi mau ngobar bocar lainnya, jadi tadi gue sempat dulu ya. Terus ketinggalan, nah ini magernya nih kalau sekali ketinggalan touring tuh ya, kalau lagi ngejok nih. Ya itu, ngejarnya ribet, nah gue tangan satu jalan belokan kecepatan segini ya. Harus belajar yang bukan di dulu baru bisa. Ini jadi ya, baterai HP gua memori HP gua penuh nih pakai HP temen gua. Sikat. Gak apa-apa lah, biar ada teman-teman. Ntar kita rekam pas gue ya, di jembatan. Jembatan jadi seru. Jakarta kayak udah gak ada ya jembatan. Wey, anjret! Perjalanan jauh banget, kayak gue kira ke Lampungnya doang. Tadi mau header jadi kagak jadi asu. Ini jauh banget dari Lampung. 5 jam, 6 jam kalau gak salah. Padim ini cuy ya. Yaudah, gue ngubar Harley-nya dulu. Ya harus pakai mode sport plus ini, mode serius ya. Ini kagak keburu perannya kalau tangan 1.10. Tapi kecepatan sama-sama aja sih ya. Ini udah ada yang kayak desa gitu. Kita akan bayar banget. Agak ada banyak satu sini aja.
Nah, jadi kita sudah memasuki wilayah seperti pegunungan, mungkin perbukitan atau gunung janda ini, cuy. Tadi Arley sudah agak terlihat, coba kita uber dengan tangan satu ya. Sambil tanjakan, sambil belok-belok ya. Apa gak ilmu Pak Adib, cuy? Pakai kok. Nah, itu banyak. Ah, tadi tuh ada truk-truk yang udah gila ini, boy. Hampir tewas gua coy di Sumatera. Enak banget cuy. Sorry ya kalau suara noise semua, gua tadi gak lihat ke vlog. Tapi itu kalau mau vlog gua bawa mic aja. Gak usah bawa GoPro, bawa mic cukup lah ya. Sangat nikmat ya. Nah, dari tadi kita gak nge-vlog belakang Harley, sekarang kita vlog belakang Harley. Jadi merasakan bebas touring ini udah gaspol aja ya. Itu Harley tuh pakai masih setengah gas asu. Mau full gas boleh 48 nih. Cuma gak sedih enak gua. Ini mesinnya udah menyala tuh. Jadi HP ini tuh sama IP13, cuman gak ada IP13 biasa. Jadi kagak ada kali 3 su. Oke cuy, jadi dari sini tuh masih 1 jam lagi dan kita rest dulu ya. Iya enggak? Yo, ide yeah. Kanan, Bos. Buset, ilmu padim ya. Ini ada, woi, ada yang bore up tuh, Cok. Ada yang bore up itu. Set. Ready sama Pario. Oh iya, ya pe balap ya. Anjay. Ini udah jauh banget dari peradaban dunia ini. Ya udah, gua mau istirahat dulu. Oke cuy, jadi kita udah mau OTW itu ya. Gua cuci muka lah, rada mending lah. Cuci muka pakai sabun cuci tangan aja di Alfa. Jadi kemarin. Ayo langsung OTW ke villa itu ya. Jadi kita saksikan pibesnya. Jadi bentar lagi tuh kita di pinggir pantai. Laut ya, pantai udah kayak di Ciletu ya. Ya udah, ntar gua vlogin lagi dah. Jadi langsung kita OTW lagi cuy. Jangan lupa pakai jaket biar agak fresh ya ini. Murah banget. Itu di settingan ya. Ya nggak usah, ntar aja gue aja. Ya udah, nanti gue kita urus TV cuy. Anjay, ya langsung urus TV ya. Anjing kosong di belakang. Anjay, ini fresh banget, gue nggak pakai. Gue nggak tahu deh, gue kedengeran apa kagak bang. Ya udah, kita menikmati bebas aja ya. Bebas, ini perjalanan masih jauh anjing. Wah.
Nah, di saat Harley pada terabas, gue mau istirahat cuy, anjing basah banget baju gue, ini hujan deras banget. Ini pemandangannya indah banget cuy. Jadi nemu warung ngasal ini cuy, indah banget pemandangannya. Yaudah gue mau istirahat dulu ngopi, karena ini deras banget dari dada anjir. Keren ya. Juga bensin gue juga udah kayak udah mau habis ini. Ntar kudu nyari bensin dulu nih. Setelah gue lewat jalan ini kayak banyak banget ini anjir, kayak Gapura ya, kayak Bali gitu cuy itu. Banyak petir tadi anjir tuh. Apa ini cuy ya, warga sini apa ini cuy? Gua agak tahu ini cuy. Hah? Iya, ada tahu komen ya. Oh, kayak candi-candi Bali gitu cuy. Vibesnya tuh juga tadi ada cewek Bali pakai sarung gitu cuy. Gak ngerti gue ini apa lah. Oh, kayak petanya ini sama Cina kali ya. Pagi Cina apa Bali ya? Tuh. Wah ini kalau barat agak serem ya lah. Ini yang pelasti ya. Yaudah. Ini sekitar 20 menit lagi sampai. Tadi gua belum jalan kan. Jadi serat dalam. Buset tuh apa anjir? Kita melewati. Melewati apa itu? Kali 3 yang mana sih? Nah. Oke, jadi kita sudah datang di wisata Tanjung Setia ya. Setia, Marmut gak boleh kemari soalnya Marmut main cewek ini. Yaudah ini kita kayak Harley udah pada sampai, jadi yaudah. Gue mau ngecek Google Map, ntar gue videoin dah. Gimana sih ini jauh-jauh liatnya, wih cewek. Yaudah ini ilmu padim. Oke cuy, jadi kita melewati hutan-hutan terimba ya. Wih, mengewikan. Ini gak tahu tadi gue udah naik bocil, bocilnya malah kayak ketakutan. Anjir gue tadi kira mau nyulik apa ya. Emang sebenernya mau nyulik sih. Ya udah ya, jadi gue langsung butiwi mencari Mad Charlie. Oke cuy, ini udah sangat ilmu padim ya. Ya kita gak dapet samsat kayak ini cuy. Ini kalau pakai ultrawide burik anjir. Gak apa-apa lah. Tapi burik cok, kali satu ya dah. Anjay, wih ilmu cok ya. Oke, kita bakal langitnya ungu cuy. Ilmu padim cuy. Idi, keren banget cok. Wih ombaknya cok, mana yang surfing bule-bule nih, kagak ada nih. Kita kesini dulu ya. Idi. Wah anjing coy. Wih, ngeri banget ini anjir. Kayak dojong dunia gue. Anjir, sama kan di sana pantai di bibi anjir ya dulu. Ya, bayar mau padim namanya, cuy. Ya udah gue mau nyari hotel dulu dah. Nah, BTW ini gue kagak tahu nih. Pakai HP gue juga tahu nih di mana sebenarnya lokasi villanya nih. Kalau gelap serem juga, tapi ini penting cuy, video galau ya. Jadi kita bikin video galau dulu, cuy. Wah, iki sangat ilmu padim cuy, sebenarnya lebih gelap dari HP gue nih. Di HP agak terang, cuy. Enggak, sebenarnya segini. Nah, segini cuy ya. Penampakan asli ya. Gelap berdada-dada. Yaudah, ntar gue buat kamera dulu cuy. Oke, jadi gue udah sampai cuy ya. Ini gelap berdada-dada cuy. Taruh ya, gak ada yang maling. Yaudah, di dalam kayak udah pada nyebur-nyebur. Jadi kita langsung otw nyebur. Let's go. Oke, selamat pagi. Jadi kita mau foto-foto ya, chat ya. Foto-foto bro. Ah, minimal mandi. Minimal mandi anjing. Udah amat lah, udah ganteng. Nah ini, wih, kita keluarkan dulu ini cuy ya. Ada dari pagi. Ini muka-muka masih pada benar ngaruh lah ya. Wah, tibes enak bet ya. Wah, butuh 3 orang cuy, mundur-mundur ini Arul ya. Oh lagi. As. Nah, as perjuangan ya kagak kuat. Diapain? Thank you.
pada ceceran ya. Gila. Rick, jadi apa yang memotivasi lo buat ceceran? Harley eceran ya minimal ya? Ya eceran lah. Eceran ya, gila. Support UMKM ini cuy ya namanya. Kita selalu dah ya. Lu ngapa nyeker? Oh iya, samaan anjing. Jadi sekarang kita balik dan ini ke Lampung kayak sempet ntar malam buat tender santai ya. Ini kayak super nonton vlog gabut gua. Nah, ini perjalanan 7 jam ya ke Bandar Lampung dan tadi awalnya mau ditolong semua jadi nggak jadi pada BU kali ya. Ya udah langsung kita UTW cuy ya. Biar mau madim.